Hai guys, balik lagi di channel Cita Senja. Jadi ini baru jam 6 lewat 10 nih, kalian bisa cek. Jadi kita bakal kuliner pagi. Kenapa pagi-pagi? Karena memang kulinernya tuh ada di pagi hari, dan kalau kita kesiangan dikit tuh udah pada habis guys. Ini kuliner seru banget di Depok. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Main-main juga ke Instagram kami, Ricardus Gunawan dan juga Cita Senja. Ya udah yuk, langsung aja kita caps. Let's go. Wih, jarang-jarang nih kita kuliner pagi guys. Buat syuting pagi-pagi begini, emang butuh pengorbanan banget. Bahkan videografer kami, Bang Zainal, harus berangkat subuh-subuh dari rumahnya di Kemandoran. Oh iya, karena rumah kami di Depok, sebelum ke TKP, kami melewati jembatan bersejarah di kota Depok. Namanya adalah Jembatan Panus. Dulu, jembatan ini adalah satu-satunya akses dari Jakarta ke Bogor loh. Jembatan yang dibangun pada tahun 1917 ini dibuat oleh insinyur Andre Lawrence. Namun, nama jembatan ini diambil dari orang Belanda yang lama dan tinggal dekat situ, yakni Stephanus Leander. Mungkin karena banyak orang Sunda yang tinggal di situ, jadi sekarang jembatannya disebut Jembatan Panus. Sekarang jembatan ini tidak lagi menjadi jembatan utama dan digantikan dengan jembatan di sebelahnya. Oh iya, awalnya kami ingin mengajak kalian untuk kulineran pecel favorit kami. Tapi sayang, kami hanya melihat gerobaknya tanpa penjualnya. Ya sudah, kami pun melipir ke kuliner yang satu lagi. Saya ingat ada ketupat sayur padang yang selalu antri kalau kita kesiangan. Lokasinya tuh ada di Jalan Proklamasi Depok. Dulu kami juga pernah mereview gudeg yang lokasinya juga berdekatan guys. Karena masih pagi, tempatnya pun masih sepi. Kami pun leluasa untuk membuat konten. Salah satu ciri khas ketupat padang adalah kuahnya yang kaya rempah, menggunakan daun pakis dan nangka muda. Oh iya, lado merah juga salah satu ciri khasnya. Dan satu lagi yang ketinggalan, yakni kerupuk merah muda guys. Duh, makin lapar jadinya. Oke guys, kita udah sampai nih kuliner yang pertama kita, namanya ketupat sayur padang Uninet. Ini kalau agak siang dikit aja udah rame banget ngantrinya. Ini salah satu recommended bagi kalian yang ingin cari kulineran masakan padang, ini adalah ketupat pical. Jadi ketupat sayur padang Uninet. Yaudah, langsung kita pesan aja ya. Let's go. Ibu, udah buka kan Bu ya? Pesan dong Bu. Ketupat padang. Bukanya jam berapa sih Bu ya? Baru buka. Baru buka? Oh, 7:30 jam 6 lah Ibu ya? Oh, jam 6. Dengan Ibu siapa Bu? Uninet. Uninet? Iya. Oh, berarti Ibu udah berapa lama di sini? Udah 20 tahunan. Ada? 20 tahun Bu? 2000 berapa Bu? 2001. Oke. Dulu berarti jualannya pertama adalah di sini, di mana Bu? Di situ, pojok. Oh, dulu di sana. Nah, dari makan. Kalau di sini udah lama juga? Di sini sudah 6 tahunan deh. Oh, udah 6 tahun. 6 tahun. Nanti di sini bukanya dari jam berapa Bu? Dari jam 6. Dari jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 10 Bang. Sampai jam 10 ya. Sama yang di warung itu. Oke. Ini harus datang pagi ya Bu ya, kalau kan kalau siang kan. Apalagi kalau satu minggu kali ya Bu ya? Iya, lebih rame. Soalnya kan banyak macamnya. Oke guys, ini ketupat sayur padang Uninet. Dia tuh lokasinya ada di Jalan Proklamasi Depok. Nah ini dia, kalian bisa lihat ya. Gua pakai telur sama tahu. Jadi ini satu porsi itu 16.000 guys kalau lengkap. Nah, jadi salah satu ciri ketupat padang adalah pertama tentunya kerupuk nih. Kalau ketupat padang tuh biasanya kerupuknya tuh merah muda kayak gini ya. Nah, terus dia lihat ini tuh ada daun pakis. Nah, ini bisa di zoom ya. Ini tuh daun pakis, guys. Oh, sorry. Dan nangka muda juga tentunya. Jadi ini adalah salah satu ciri khas ketupat padang. Dan satu lagi ada lado merahnya, ada sambal merahnya. Kalau ketupat padang tuh ciri khasnya tuh ya ini. Nah, ini dia. Sorry. Ini ada
sambal merahnya guys. Oke, pertama kita coba aduk-aduk dulu ya guys. Wah, waduh. Nah, kita cobain yang nggak pakai sambal dulu guys ya, kuahnya. Salah satu juga ciri khas ketupat Padang adalah dia tuh rempah-rempahnya tuh bener-bener kental banget ya. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh, ini bumbu rempah-rempahnya tuh bener-bener lihat minyak-minyaknya ya, kunyit-kunyitnya kelihatan banget, rempah-rempahnya bener-bener kayak. Oke, kita cobain ya. Mangan sih guys. Wadah, ini ya bumbunya tuh bener-bener rempah-rempahnya berasa banget, kaya banget ya guys. Dari tekstur warnanya aja kalian bisa kira-kira menebak lah rasanya kayak gimana. Ini gurihnya dapet banget karena memang rempah-rempahnya itu berasa banget. Mangan sih yuk guys. Wah, lekerlik. Nah, sekarang kita campurin guys. Wah. Ini ya di sini ya. Kalau kalian telat dikit aja, pasti nanti rame banget. Apalagi kalau hari Minggu ya, karena kalau hari Minggu tuh lauknya lengkap guys di sini guys. Nah, coba kita makan ininya, ketupatnya dulu. Yap, mangan sih ya guys. Wah ya, ini enak sih. Wah, jadi ya pas kalian gigit itu, dia itu seperti menyatu banget sama si bumbunya ini ya, karena kita cobain pakai kerupuk ini. Mangan sih ya guys. Wah. Mantap. Sekarang kita cobain ini nangka muda dan juga daun pakis. Nih, ada nangka mudanya sama daun pakisnya ya. Mangan sih yo guys. Wah. Juara rasanya. Herlock guys ini guys. Jadi ya. Ini gua pesen yang pakai tahu nih, ada tahunya. Dan juga telur ya. Tahunya lembut banget guys, cocok banget lah memang sebagai peneman ini pakai tahu. Mangan sih guys. Dia tahunya lembut banget ya pas digigit, lembut banget, jadi kayak effortless banget makannya. Nah sekarang kita cobain telurnya. Wow. Mangan sih guys. Wah, itu ya. Udah ya, jadi gongnya tuh pas kalian makan telurnya. Waduh. Dan ini tuh porsinya cukup banyak ya. Jadi kalau paket lengkap gini tuh 16.000 guys. Kalau kalian paket tahu sama telur. Nah. Wah. Mantap banget. Langsung aja gua kasih skor ya. Dari 1 sampai 10 gua kasih skor 9/10. Ini salah satu rekomendasi kuliner kalau kalian ke Depok. Letaknya itu ada di Jalan Proklamasi. Kalian cari aja ketupat sayur Padang Uninet. Nah, nanti kalian bisa menikmati ketupat Padang ini. Jadi dia bukanya sekitar pukul 6 pagi-pagi banget ya guys. Jadi kalian kalau bisa jangan kesiangan nih, masih pagi kayak gini nih, jadi masih sepi. Kalau udah kesiangan biasanya udah ngantri banget guys. Oke, terima kasih udah ngikutin vlog gua kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Share juga ya guys, biar banyak orang yang tahu tentang kuliner ini. Sampai jumpa di vlog makan berikutnya. Ciao. Bungkus.